Hi guys, the man to man. Nice to see you again. Dat is semi Bali now, yeah. I could be Amsterdam. Kangen, yeah. Yeah. Okay, Bali is nice, yeah, beautiful. Kangen Indonesia. Call it Kangen Indonesia. Thank you for looking everything, yeah, and enjoy, Fanny, enjoy the Bali. I was many times there, and really beautiful, beautiful. My Indonesia, cantik ya, beautiful country. Aku cinta Indonesia, really beautiful. Orang cantik, lovely, yeah, always nice, friendly. And Bali is really chantik. Now enjoy there with you, with Saskia, Ivanza, the crew, everybody. Yeah? And hey, honey, watch it. I know in Bali is banyak bule there, yeah? Bule chantik, yeah? On the beach. When you walk on the beach, yeah? Don't look another man, eh? Don't look to a bule, yeah? Because you know, Khalid watching you. Don't forget, yeah. Okay, hon, enjoy, and I see you. Sampai jumpa di penerbangan yang akan datang. Dan terima kasih telah terbang bersama Citilink Indonesia, maskapai berbiaya hemat di tempat transit Skytrax. Ladies and gentlemen, welcome to Igusti Ngurah Rai International Airport in Denpasar, Bali. Please remain seated until the belts are final parking position and fasten signal. Balik kita. Tapi udah berarti setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu ya, Suf? Kita ke Bali tuh? Di kamar lu. 2 tahun ya, Suf ya? 2 tahun yang lalu. Gimana, Suf? Bener kok, tapi gua udah... Kok rerouting ya? Ya, Suf! Suf! Wah, Yusuf juga lagi videoin. Bagus banget ini. Vilanya Masya Allah. Ini bukan kamar, balkon. Bagi Yusuf, mama tuh apa sih, nak? Apa kata-kata, 3 kata untuk mama itu apa? Makhluk biologis. Jangan-jangan begitu dong. Yang enakan dikit apa? Oh, makhluk biologis penghasil zigot. Itu gue udah baca di Instagram yang lain. Yang lain apa? Masa gak ada? Apa mama, kayak tadi kan Jessica ditanyain tuh sama apa orang Wardah, oh kan mau hari ibu 22 Desember. Mama itu rumah. Rumah. Karena badan gede. Rumah. Kalau Jaski kan penyemangat katanya. Ya bagi Yusuf, mama itu rumah. Rumah. Rumah, tempat bertemunya sperma dengan ovum.
Bahasa yang enak kayak gitu ya. Hah? Kayak ngapa-ngapa yang begitu. Yang enak apa? Mama tuh apa? Yang bagi Yusuf tuh apa? Bagi Yusuf apa? Emak. Iya, emak ya orang juga tahu. Loh, mama gua tobok. Ya apa sih? Ya Allah, masa sih gak tahu? Misalnya mama itu apa? Apa? Mama itu rumah. Terus? Rumahnya di Priok. Ini kita pijit, begini cara pijitnya ya. Jangan bengong, Bu. Tutup. Ya pijit. Dengan zikir pijitnya supaya anaknya tambah pintar, insya Allah sehat, dapat jodoh. Golf cart, tapi kok jadi kesebutnya Andong. kamu kok kayak orang apa sih? Kayak orang bule apa Jepang ini? Jauh banget ya, say. Dari Indonesia ke Jepang. Hai, kita di jalan menuju ke Praktik. Ini kayak TikTok. Kau sudah sampai, ternyata dekat dari sini. Itu private beach-nya. Nah, sekarang kita ini private beach dari The March Villa. Masya Allah, gak bercampur sama orang. Kosong, gak ada orang. Saskia! Sas! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku sekarang ada di private beach dari Villa The March ya. Ini di bawah berlibur sama Saskia, sama Iwan. Kebetulan Saskia memang lagi butuh liburan dia ya. Udah hampir setahun dia di rumah aja, jadi bawa aku ke Bali. Ini dia travel di sini. Nah, ini hanya sebagai orang-orang yang sewa di villa di The March gitu. Gila si Bumil. Bumil santai amat.
Jarinya cantik-cantik amat. Jadi langsung ini jari kaki ya. Ini jari mama dong yang buat semua. Kalau bule emang sampai gosong gitu. Iya, iya. Oh. Ombaknya mulai banyak nih. Ombaknya mulai besar. Kamu ngapain gemes banget sih? Kamu kan bilang mau
mau gayanya retro-retroan, kan gue pakai bajunya retro ya. Gimana sih? Apa sayang, kamu gak apa-apa? Enggak, kamu gak ngerjain aku, yang aku lagi hamil ya. Jangan kerjain ya. Aku jangan bikin kaget ya, gak boleh. Suka gak hotelnya, nak? Gelap. Teman-teman, makasih ya. Sampai jumpa episode Fanny ke Bali. Thank you so much. And don't forget to like, to subscribe, comment bye bye, ya, and sharing with your friends, ya. Terima kasih, ya. See you next time, inshallah. Bye bye.